Untuk video kali ini, sadin pun aku boleh jadi orang Jawa. Okay geng, sebelum aku nak start mukbang aku ni, kat depan aku sekarang ni, aku nak makan chocolate crunchy mix yang mana aku dapatkan ketiga-tiga balang ni kat IG Shark Choco. Aku nak cuba dulu dia punya yang first kali, Choco Pops. Okay, jom. Okay geng, penuh dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay geng, coklat dan guna ni memang kita boleh tahu rasa dia memang rasa premium. Memang sedap bila. Dia punya Choco Pop tu pun, dia punya apa? Ini apa? Bola ni pun, sanggup gila. Memang layan babe. Mantap. Lampau berminat nak cuba dan teringin nak cuba chocolate mix, crunchy mix ni, pun boleh dapatkan dan order dekat IG Shark Choco underscore HQ, yang mana aku letakkan link dia dekat description, okay? Makan untuk puas, kesihatan jangan lupa. Hai, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih aku nak ucapkan yang mana masih setia bersama aku hingga sekarang, yang mana baru datang ke channel aku ni, yang mana baru saja singgah ke channel aku ni, aku nak ucapkan selamat datang. Okay geng, kat depan aku sekarang ni, aku nak makan sardin dan juga telur dadar. Ni sardin ni kisah dia sebabkan mak aku suruh aku masak. So aku pun malas kot nak masak sebenarnya. So aku pilih menu sardin ni adalah menu yang teringkas dan membuatkan orang akan tambah menambah bila makan ni. Aku cakap sendiri pun dah teliok ayam liok aku dah. Okay geng, aku pun dah lapar gila ni, aku pun dah tak mau masak. Sebelum tu, jangan lupa like, share, komen aku punya video kali ni. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe aku punya YouTube channel, okay? Pun memang sempoi. Jom, sebelum kita makan, kita baca doa dulu. Aku nak alih sikit telur ni bagi. Sedap. Bagi pendapat aku sendiri ya, tadi king cup ni boleh tak ni. Ya.
Memang mantap loh. Untuk video kali ini, sadin pun aku boleh jadi raja. Untuk tadi ni aku tak perlu cakap banyak sebab hampa pun pernah makan yang tadi ni. Dan kau tahu bila makan time lapar macam mana kan? Memang layan.
Okay, geng. Alhamdulillah. Kenyang gila, geng. Untuk dua ketua lagi ikan sardin tu aku tak dapat habiskan. Memang kenyang gila. So, geng, untuk masak sardin yang aku buat tadi tu memang mantap, geng. Aku sendiri buat tu sardin tu antara yang tersedap juga lah. Okay, geng, sampai di sini saja video aku untuk kali ni. Kalau kau enjoy dengan video aku kali ni, jangan lupa like, share, komen. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe, geng, aku punya YouTube channel, supaya aku lebih bersemangat untuk menghasilkan video-video yang akan datang. Sehingga kita bertemu lagi di video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum. Ciao. Love you.